Oke, boy, cek 1, 2, 3 dicoba. Oke guys ya, jadi di video kali ini gue mau kasih cara mendapatkan lagi token untuk event KOF guys ya, yang mana di sini gue juga akan kasih apa itu namanya pengumuman untuk pemenang giveaway yang di video sebelumnya boy. Jadi kalian bisa cek di tab komunitas, di sana sudah gue post untuk pemenangnya. Sudah gue post di tab komunitas guys ya. Jadi kalian bisa cek di sana untuk kalian yang sudah beruntung, selamat dan semoga bermanfaat diamond ya, meskipun tidak banyak boy, tapi sedikit mampu menyelesaikan misi yang mana di sini. Ini guys, misi top up sebanyak 1 kali. Top up berapapun di sini kalian bisa mendapatkan stamp KOF ini guys ya. Mantap gak tuh? Oke, jadi di sini kita selesaikan dan kita dapatkan KOF Bingo Lottery lagi guys ya. Oke boy. Kita tukar, mantap. Setelah itu di sini kita juga pre-order login pada tanggal 29 untuk melakukan draw hadiah gratis di event KOF Bingo. Oke, langsung saja kita klaim di sini. Kita mendapatkan KOF stamp bundle. Oke, mantap. Setelah itu kita buka, guys. Kita buka di backpack, kita cari KOF stamp bundle. Kejam. Oke, di sini kita langsung buka guys ya. Buka untuk memperoleh KOF stamp 1. Oke. Mantap, kita dapat 2 di sini. Kita tukar. Oke, dapat KOF Bingo Lottery. Oke, setelah itu kita pergi ke KOF Bingo ini, guys. Dan kita langsung drawkan. Kita punya berapa ini, guys? Sebentar kita cek dulu. Kita punya 2 ternyata, boy. Langsung saja kita gaskan di sini. Tuh yang satu kali saja, guys ya. Oke, mantap, dapat apa ini? Battle Emote ini miliknya si Aurora. Oke, kita coba sekali lagi boy. Dus. Oke, mantap, dapat Hero Fragment. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara mendapatkan tambahan lagi. Jadi kalian bisa cek untuk pemenang giveaway-nya, sudah gue kirim diamond ya, meskipun tidak banyak tapi ya lumayan lah buat kalian menyelesaikan misi di event KOF ini guys ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sudah ikutan giveaway di channel ini guys ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.